A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat. Dan kita juga harus terus bersyukur karena diberikan nikmat yang tertinggi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like dan komentar yang sifatnya membangun. Karena di dalam video ini saya akan berusaha keras bagaimana untuk mengupas tuntas tentang kehidupan manusia, tentunya berdasarkan kitab-kitab kuno. Untuk itu dukungan dari sahabat semua sudah pasti saya harapkan. Sahabat Kitunu Pamungkas, jumpa lagi. Kita akan lanjutkan membahas tentang watak serta solusi dari permasalahan orang atau manusia berdasarkan wuku kelahiran atau tanggal kelahiran. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang lahir pada tanggal 7, yaitu masuk dalam hitungan wuku wari galit. Yang mana wuku wari galit ini condronya adalah pohon penuh dengan benalu, yang artinya banyak sekali panjenengan yang lahir pada tanggal 7, yaitu wuku wari galit ini menjadi tempat orang-orang meminta, menjadi tempat orang-orang minta tolong. Jadi banyak sekali orang yang minta tolong kepada panjenengan yang lahir pada tanggal 7, yaitu wuku wari galit. Bahayanya apa? Yang lahir pada tanggal 7 wuku wari galit ini gampang terlibat perkara, sering dimusuhi orang, sering dibenci orang, sering menjadi gunjingan. Gunjingan ya, banyak dibicarakan orang. Walaupun sebenarnya panjenengan ini orangnya baik dan tidak banyak bicara. Wataknya bagaimana orang yang lahir pada tanggal 7 masuk hitungan wuku wari galit? Dimanapun mudah mendapatkan lapangan pekerjaan, mata pencahariannya mudah. Jadi panjenengan yang lahir pada tanggal 7 ini mudah mencari harta, mudah mencari uang. Namun uang yang panjenengan dapat ini tidak bisa disimpan lama-lama, karena panjenengan kalau pengen sesuatu ya pengennya cepat dibeli. Terkadang tidak pakai hitung-hitungan, tidak pakai perencanaan. Itulah watak wuku wari galit. Lambangnya apa? Lambangnya orang mati.
maknanya adalah ucapan-ucapan panjenengan itu mustajab, bisa cepat terbukti. Jadi ini bahaya nih, yang lahir pada tanggal 7 kalau Anda atau panjenengan mengucap harus betul-betul diatur atau dijaga. Selamatannya apa? Kalau panjenengan yang lahir pada tanggal 7 ini banyak cobaan, banyak godaan, rubedo sengkolo banyak menghampiri panjenengan, ini harus ada ritualnya atau selamatane opo ya. Ini syaratnya pisang gurita yang menguning setandan. Jadi pisang gurita yang menguning setandan. Pisang gurita itu apa? Nanti panjenengan bisa cari. Selain itu ada syarat lain, yaitu buah-buahan yang buah tersebut tertanam di dalam tanah. Artinya adalah buah yang terjadi dari akar-akaran atau umbi-umbian. Misalnya umbi jalar, gembili, garut, uwi, singkong, dan lain-lain. Jumlahnya berapa? Ya ini enggak masalah dengan jumlah, yang penting ada beberapa buah-buahan yang sebut umbi-umbian tadi itu sudah mewakili, namanya juga sama. Setelah syarat itu komplit dikumpulkan, itu harus dilakukan doa-doa khusus. Tentunya doa itu para praktisi spiritual yang paham tentang keilmuan yang bisa melakukan ruwatan tersebut. Ini apabila panjenengan mengalami cobaan atau permasalahan yang cukup berat, yang lahir pada tanggal 7, yaitu Wuku Wari. Setelah doa dipanjatkan dan selesai, di sini harus ada pendinding. Ibaratnya doa itu untuk mengusir rubedo sengkolo, persoalan yang ada, ini harus dipagerin. Pendinding atau pengokoh, yaitu 4 buah mata uang logam. 4 buah mata uang logam itu bagaimana ya? Uang yang berbentuk atau terbuat dari logam. Dengan punya uang kepingan emas ya lebih baik. Namun kalau tidak ada ya uang-uang biasa saja, bisa uang 500-an atau uang 1000-an. Jumlahnya 4 buah. Ini disimpan. Mungkin dimasukkan satu botol, disimpan. Ini sebagai tolak bala atau pendidiknya. Nah, ini yang saya sampaikan ini tertulis dalam kitab. Ya, ini tidak sembarangan. Jadi semua terpulang kepada sahabat jelajah supranatural, ini mau percaya atau tidak. Jadi di dalam video ini tidak ada paksaan untuk panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Itu ya, kalau saya sudah mencobanya, saya sudah melaksanakannya. Dan banyak sekali juga dari sahabat-sahabat itu sudah mencoba. Dan alhamdulillah apa yang diinginkan, rubedo sengkolo yang menimpa teman-teman itu bisa kalis insang bikolo atau bisa hilang. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan tentang wuku kelahiran 7 atau yang lahir pada tanggal 7. Wukunya adalah Wari. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan akhirnya Anda semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan.
Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya.